Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kebaikan yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang mana nikmat adalah sesuatu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang diinginkan. Maka barang siapa yang diberikan nikmat, wa man utiya ni'am fa idza syakara, seorang hamba yang diberikan nikmat apabila dia bersyukur, maka ini adalah merupakan tanda-tanda daripada kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul mengatakan ajaban li amril mu'min. Sungguh luar biasa kondisi seorang mukmin. Yang mana apabila dia diberikan nikmat dia bersyukur. Ini tanda keajaiban. Keajaiban alam salah satu di antara tandanya adalah seorang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih besar daripada keajaiban alam. Bahkan dia merupakan keajaiban seorang mukmin. Maka apabila kita bersyukur, maka semoga Allah menambahkan nikmat yang diberikannya kepada kita semua. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak. Maka ajarkan kepada saya bagaimana agar saya bisa mengamalkan syariat Islam tersebut. Maka senantiasalah lisanmu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir itu akan mengangkat nilai ibadah yang tidak bisa kita lakukan. Kemudian dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahmid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini akan menjadikan kita memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa semoga tercurahkan kepada para sahabat beliau dan juga kepada para sahabat beliau dan kepada para ulama yang mengikuti beliau dan kaum mukminin sampai hari kiamat kelak. Sebagaimana pada pagi hari ini seperti ini, insyaallah dalam waktu yang singkat kita akan insyaallah melanjutkan kajian kita di dalam masalah akidah. Karena permasalahan akidah adalah masalah agama yang paling besar. Dan alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menyempurnakan nikmat ini, yaitu kekuatan untuk bisa istiqomah. Dan istiqomah ini adalah salah satu daripada tanda keikhlasan seseorang di dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menuntut ilmu adalah merupakan salah satu ibadah. Hendaklah kita menghadirkan di dalam hati kita, para ulama mengatakan bahwasanya menuntut ilmu pun merupakan ibadah. Seorang tidak merasakan ketika dia menuntut ilmu dia menghamburkan waktunya, tidak. Justru duduknya kita di majelis ilmu adalah merupakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke hewan-hewan yang berada di tengah lautan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ampun kepada untuk kita. Dan itu adalah harapan yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita tuntut dan yang kita pelajari ini adalah masalah ilmu akidah. Dan tentunya ini adalah merupakan keutamaan yang sangat besar sekali. Istiqomah dalam menuntut ilmu adalah hal yang merupakan adab di dalam menuntut ilmu. Berbeda halnya dengan seseorang terkadang menuntut ilmu setahun sekali, menuntut ilmu 6 bulan sekali. Maka ilmu yang seperti ini adalah ilmu yang bagaimana dia diharapkan bisa berbuah? Tidak bisa diharapkan berbuah. Karena ilmu itu bukan secuil air dan setetes air, tidak. Tapi setetes air yang harus dikumpulkan terus dalam waktu yang lama. Maka ketika itu ilmu itu akan berbuah dan akan berkumpul, dan seseorang akan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagaimanapun kondisinya, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita dan semua kaum muslimin
agar mereka juga diberikan keistiqaman dalam menuntut ilmu. Bab pada pagi hari ini adalah sambungan daripada bab kita pada minggu yang lewat, itu bab al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita jelaskan, maksudnya ibadah terdiri daripada dua. Ada yang namanya ibadah badan, itu ibadah jawarih, amalul jawarih. Ada ibadah badan. Yang kedua ada yang namanya ibadah hati. Ibadah hati. Maka di antara ibadah hati ini adalah khauf, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa takut, takut yang ada di dalam hati seseorang ini adalah dua kemungkinan. Kalau takutnya itu benar, yang didasari oleh ilmu terhadap sesuatu yang kita takuti, misalnya seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Tidak ada yang takut kepada Allah kecuali para ulama, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kata para ulama mengatakan al-khasyah itu adalah al-khawfu al-makrunu bil ilm. Itu rasa takut yang disertai dengan ilmu. Ini namanya khasyah. Jadi khasyah ini hanya disifati apabila seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh kita mengatakan seseorang itu khasyah kepada syaitan, seseorang itu khasyah kepada jin, tidak boleh. Karena khasyah ini adalah takut terhadap Allah Subhanahu wa taala yang didasari oleh ilmu, yaitu khasyah ini adalah sesuatu yang terpuji. Kalau khauf mungkin. Khauf itu mungkin seseorang takut kepada jin, mungkin. Mungkin seseorang takut pada selain Allah itu mungkin, tapi khasyah tidak boleh. Khasyah ini adalah derajat yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi daripada khauf. Khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita takut pada Allah Subhanahu wa taala? Banyak orang mengatakan orang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, mereka takut pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut pada Allah Subhanahu wa taala. Alasan seorang mukmin takut pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah banyak sekali. Di antara alasannya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, ada sifat rahmah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat rahmah ini seperti dulu kita sebutkan, inna rahmati ghalabat ghadabi, kata Allah. Rahmatku mengalahkan segala kemarahanku. Maka kalau kita sadar bahwasanya Allah punya rahmat yang luas, inna rahmati ghalabat wasiat kulli syai', rahmatku adalah meliputi segala sesuatu. Maka sifat rahmah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala ini mendorong seseorang untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, Allah juga memiliki sifat apa, perkasa. Dalam bahasa secara kasar kita itu adalah sifat-sifat yang berkaitan dengan kekuatan, kekerasan, kemudian kepemilikan, kemudian apa, penguasaan terhadap sesuatu. Di antara ayat yang menyebutkan, ayat-ayat yang menjelaskan tentang kekuatan Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam surat Abasa, kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abih wa sahibati wa banih likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Tidakkah kita ingat bahwasanya pada hari kiamat kelak, bahwasanya apa, semua manusia itu antara anak dan bapak, saudara dengan saudaranya yang lain, mereka kita akan terpisah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Jadi kita manusia, mereka akan berpisah pada hari kiamat dari saudaranya yang lain. Kenapa? Karena kerasnya dan parahnya dan dahsyatnya kondisi hari kiamat. Sekarang pertanyaannya, Allah menyebutkan di sini menunjukkan apa, bahwasanya saudara kita enggak bisa memberikan manfaat untuk kita ketika hari kiamat. Wa ummihi wa abihi, dan juga bapak dan anaknya. Anak di dunia dia dipangku oleh ibunya. Dia didekapkan oleh ibunya ke dadanya, ke badannya, dipegangnya kemanapun di dunia. Ditelepon orang tuanya, dicintai orang tuanya, diberikan harta dan seterusnya. Tapi ingat, di hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, kerasnya hari kiamat
antara seseorang dengan saudaranya sendiri, dengan orang tuanya, mereka akan saling berpisah. Ingat hari itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa sahibati wa bani, dan juga teman yang satu dengan teman yang lain. Kemudian likulli mri'im minhum yauma idzin sya'nun yughni, pada hari kiamat itu adalah manusia akan sibuk dengan urusannya masing-masing, sibuk dengan urusannya masing-masing. Maka dari kondisi hari kiamat seperti ini menjelaskan kepada kita bahwasanya apa? Bahwasanya yang memiliki perkara yang besar seperti itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertanya apakah makhluk selain Allah mereka punya kekuatan, mereka bisa menjadikan dunia ini hancur, dunia ini sirna, dunia ini berakhir dengan hari kiamat? Kalau jawabannya tidak, maka makhluk selain Allah tidak pantas untuk ditakuti. Dalam surat yang lain, surat Al-Hajj, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim. Wahai sekalian manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Jadi Allah mengajak kita agar kita bertakwa. Yang mana makna, salah satu makna takwa itu adalah takut. Maka syahidnya di sini atau intinya di sini adalah kita diperintahkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebabnya adalah ini illahnya, kata para ulama. Illah, sebab kita takut itu adalah ada sebabnya. Buasanya adalah inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya goncangan malapetaka yang akan terjadi pada hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat 'adzim. Sesuatu yang sangat besar. Kenapa kita tidak bertakwa pada Allah sedangkan kiamat itu akan terjadi? Bumi ini akan dihancurkan, matahari akan dihancurkan, laut akan ditumpahkan. Bumi dan langit akan dihancurkan, langit akan dihancurkan, semuanya akan hancur. Orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan merasa enjoy, mereka akan merasa aman daripada hari kiamat. Orang mukmin tidak, mereka tidak merasa aman daripada hari kiamat. Yauma tarawna tadhhalu kullu murdi'atin amma ardu'at. Pada hari itu, kata Allah Subhanahu wa taala, seorang perempuan yang hamil ketika melihat hari kiamat, bayinya langsung gugur. Bayinya langsung keluar ketika itu juga, keluar sebelum waktunya. Bayangkan, orang untuk melahirkan itu sangat sulit sekali. Ketika duduk di tempat melahirkan itu sampai 6 jam, 8 jam menunggu prosesnya. Tapi ketika hari kiamat, ketika manusia melihat hari kiamat, kerasnya dan beratnya hari kiamat, langsung yang namanya bayi yang belum sampai umurnya itu langsung keluar di tempat. Subhanallah. Untuk menghadirkan ini semua, kaum muslimin, untuk menghadirkan semua ini butuh keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinannya senantiasa harus kita hadirkan, takut kita pada azab Allah Subhanahu wa taala dan fenomena yang akan terjadi setelah kematian kita. Maka apabila ini tumbuh di dalam hati kita, ini adalah hakikat daripada keimanan. Ini hakikat daripada ma'rifatullah. Kita kenal dengan Allah, kenal dengan azabnya, kenal dengan Allah, kenal dengan sifatnya, kenal dengan balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu dhati hamlin hamlaha wa tarannasa sukara. Kalian lihat pada hari itu, kata Allah Subhanahu wa taala, manusia mabuk. Pada hari kiamat manusia mabuk, manusia teler, manusia seperti orang gila. Wa ma hum bisukara. Mereka enggak mabuk, mereka enggak gila, mereka sehat. Akan tetapi walakinna azab Allah syadid. Hal tersebut karena azab Allah itu keras. Jadi Allah, enggak ada zat yang bisa mengazab seperti azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini lahirlah rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis banyak sekali Rasulullah menjelaskan kenapa kita harus takut pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, ketika kita di dalam rahim orang tua kita, itu ketika kita berumur 40 hari, Allah mengirim malaikat. In ahadakum yujma khalaqu fi batni ummi 40 yawman nutfah. 40 hari kita mani sperma di dalam perut orang tua kita. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian menjadi 'alaqah, itu sekumpal darah. Thumma mudghah 40 hari juga, kemudian daging 40 hari. Thumma yursalul malak fayunfakh fihi ruh. Ketika itu kemudian diutuskan malaikat. Malaikat itu meniupkan ruh ketika kita sudah berusia.
120 hari. Berarti berapa itu? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari ditiupkan ruh. Tiupkan ruh. Setelah ditiupkan ruh pada kita, kemudian dicatat. Apakah kita menjadi orang yang akan sengsara di dunia? Catat rezeki kita, kemudian ajal kita dan amal kita, perbuatan kita. Kita orang yang bahagia atau orang yang akan menderita. Jadi empat yang dicatat. Empat catatan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang sudah dicatat kebaikan. Sudah dicatat kebaikan, kemudian seseorang itu beramal. Kok tidak tahu menahu dia sebelum dia meninggal dunia, awalnya dia beramal dengan amalan ahlu surga, kemudian Allah tutup kehidupannya dengan amal ahli neraka. Kenapa seperti itu? Ada manusia yang seperti itu. Kata para ulama, ini mengharuskan kita takut kepada apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Kullun muyassar liman khuliqalah. Semua manusia itu adalah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan takdirnya. Maka kita diperintahkan agar Allah mentakdirkan kepada kita sesuatu kebaikan. Allah mentakdirkan kepada kita kebaikan. Jadi kita takut kepada hal tersebut. Ini salah satu hal yang menyebabkan kita takut. Maka oleh karena itu tidak boleh kita melazimkan saya adalah orang yang akan masuk ke dalam surga. Ijma' para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tidak boleh kita mewajibkan mengatakan bahwasanya oh orang itu ahli surga atau saya adalah ahli surga. Seseorang itu adalah pasti akan masuk surga. Maka tidak boleh kita mengatakan seseorang itu masuk surga atau seseorang masuk neraka. Karena kita tidak tahu bagaimana akhir hayat daripada kehidupan seseorang. Tapi kita hanya berharap, kita berharap seseorang itu akan masuk surga atau seseorang itu terhindar dari neraka. Poin daripada hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kita wajib takut kepada takdir yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa takut inilah yang mendorong seseorang untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak takut pada takdir Allah, dia senantiasa mengatakan, sudahlah saya akan masuk surga misalnya. Dia memberatkan sisi apa? Sisi harapnya selalu diberatkan. Jadi sisi roja tidak boleh senantiasa lebih diberatkan, tidak boleh. Dia harus seimbang antara rasa khauf dan rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya gambaran azab yang dijelaskan oleh Allah, yu'ta bi jahannam yauma idzin laha 70 alf zimamin. Neraka jahannam itu adalah azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana neraka jahannam itu memiliki 70,000. Ya, 70,000 penjaga. 70,000 penjaga. Ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajurunaha. Kemudian setiap 70,000 daripada Ya, neraka jahannam memiliki 70 ribu, boleh dikatakan 70 ribu jenis azab atau ancaman atau tingkat. Kemudian setiap tempat-tempat atau keburukan-keburukan di dalam neraka tersebut terdapat 70,000 pula malaikat. 70,000 pula malaikat yang mengawasi neraka tersebut atau neraka jahanam tersebut. Maka di sini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya apa? Selain Allah Subhanahu wa taala di dunia memiliki keutamaan, di akhirat juga memiliki keutamaan, memiliki kekuatan, yaitu Allah memiliki malaikat, memiliki neraka jahanam yang mana itu wajib untuk kita takuti. Kemudian belum lagi azab-azab yang lain dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan daripada semua ini, kesimpulan daripada hadis yang kita bacakan sebenarnya banyak sekali. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahwasanya kenapa seorang mukmin itu takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan. Di antara hadis yang lain, bahwasanya di hari kiamat kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke dalam surga kita akan ditanya. La tazulu qadam 'abdi hatta yus'al 'an umrihi fima afna. Kita akan ditanya sebelum kita
dihisap, dihitung di hari kiamat, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita kemana, apa dari apa kemana kita manfaatkan, harta kita dari mana, kemudian kemana kita akan, dari mana kita peroleh, kemudian kemana kita apa memanfaatkan. Jadi semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tahu umurnya kemana dia manfaatkan, dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya akan ditanya tentang umur saya. Saya akan ditanya tentang umur saya, maka mengharuskan seseorang untuk memanfaatkan umurnya sebaik-baiknya. Kita akan ditanya tentang harta kita. Orang akan takut mencuri walaupun sedikit daripada harta. Mencuri harta kaum muslimin, mencuri harta pemerintah atau harta milik umum. Maka ini semua adalah lahirnya karena seseorang takut balasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak menghadirkan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini kita berbicara masalah takut. Jadi rasa takut ini akan muncul apabila seseorang tahu balasan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun yang dia kerjakan, maka Allah akan membalas. Maka lahir dari keyakinan yang seperti itu, maka seseorang merasa atau memiliki rasa takut di dalam hatinya. Kita tidak menyebutkan panjang lebar tentang apa sebab seseorang takut pada Allah Subhanahu wa taala, karena hadis-hadis yang menjelaskan sangatlah banyak dalam masalah itu. Sedangkan di dalam bab kitab tauhid pada pagi hari ini adalah beliau di sini Syekh Muhammad Abdullah Abdul Wahab hanya menyinggung sedikit saja. Tidak menguraikan kenapa kita takut pada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi menyinggung ada hubungan antara rasa takut tadi dengan ibadah. Dengan ibadah yang dilakukan oleh seseorang, bisa jadi terkadang dia melakukan kesyirikan, bisa jadi dia beribadah itu karena rasa takut yang dimilikinya di dalam hatinya. Rasa takut dibagi oleh para ulama, rasa takut itu ada tiga macam. Rasa takut ada tiga macam, khauf itu ada tiga macam. Yang pertama ada khauf yang ibadah. Itu rasa takut yang ibadah. Rasa takut yang ibadah itu adalah apabila seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf, apabila seseorang takut kepada sesuatu kemudian dia memberikan ibadah. Seorang takut pada sesuatu kemudian dia memberikan ibadah. Maka ini tidak mungkin kecuali kepada Allah saja. Seorang takut kepada Allah kemudian dia memberikan ibadah, maka takut yang seperti inilah takutnya ibadah. Apa contohnya? Seorang takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Takut akan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasa takut tersebut menggiring dia untuk melakukan ibadah. Seorang melakukan salat, berpuasa, melakukan semua ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berangkat dari rasa bahwasanya dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Maka takut yang seperti ini adalah takut yang ibadah. Maka takut ini adalah takut yang merupakan tanda seorang mukmin. Orang yang beriman dia takut pada Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah. Karena takut pada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah takut yang ibadah. Sekarang kalau kita balik. Ada orang yang takut kepada selain Allah, ada orang yang takut kepada orang kafir Quraisy atau orang yang menyembah berhala, dia takut kepada apa dia takut? Orang yang menyembah kepada selain Allah. Ada orang yang menyembah kuburan, ada orang kuburiyun, dia menyembah kubur. Kalau orang yang menyembah, kalau di kalangan orang Islam yang menyembah selain Allah itu, mereka menyembah secara apa namanya itu separuh-separuh, menyembah Allah juga, menyembah selain Allah juga, menyembah kepada selain Allah juga. Tapi yang paling kentara kelihatan itu adalah orang ketika dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seorang menyembah patung misalnya. Kenapa dia takut pada patung? Karena dia memiliki keyakinan bahwasanya apa? Bahwasanya patung tersebut itu adalah ada jelmaan daripada ruh orang-orang soleh. Jelmaan daripada ruh orang soleh. Yang mana kalau seandainya mereka tidak beribadah kepada patung tersebut, kepada berhala, maka apa? Maka doa mereka tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kata mereka. Kemudian keinginan mereka akan tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Keinginan mereka tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini apa khauf yang pertama? Khauf yang kedua itu sudah kita jelaskan tadi. Khauf yang ketiga, ada khauf yang boleh-boleh saja. Khauf yang ketiga ada khauf yang boleh-boleh saja. Itu khauf yang tabii. Itu seseorang takut
kepada misalnya apa, takut kepada perampok, takut kepada bencana alam, kemudian takut kepada bahaya-bahaya yang akan menimpa, takut kepada kebakaran, takut kepada banjir, takut kepada hewan binatang buas dan sebagainya. Jadi tiga jenis daripada takut, khauf itu terbagi tiga. Yang dimaksud dalam bab ini adalah rasa takut yang apa, khauf yang bernilai syirik. Khauf yang syirik ini adalah yang dimaksud di dalam bab ini. Itu seseorang akan tidak sempurna atau akan hilang tauhidnya apabila seseorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia takut pada apa, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana halnya orang-orang musyrik. Ya. Kemudian orang Islam yang sudah beriman, apakah mungkin dia takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Mungkin saja. Itu orang yang melakukan kesyirikan, mungkin saja. Dia pergi ke kuburan, dia takut kepada penghuni kubur. Syirik besar. Apalagi contoh lain misalnya. Banyak sekali contoh-contoh yang sudah kita ambil dulu. Seorang mengenakan azimat. Dia takut kepada apa? Dia takut kepada musibah yang akan menimpa dia. Kemudian dia mengenakan azimat dengan keyakinan bahwasanya azimat tersebut bisa menghilangkan bahaya. Kemudian dia memberikan nazar untuk penghuni kubur, untuk jin, dia takut bahwasanya jin tersebut bisa menimbulkan bahaya. Dia takut kepada penghuni pantai, penghuni simpang keramat atau tempat yang menakutkan, dia takut. Kemudian dia minta tolong kepada jin tersebut, kepada syaitan atau kepada apa penunggu yang ada di tempat tersebut. Maka ini adalah gambaran dan contoh daripada rasa takut kepada selain Allah. Maka rasa takut seperti itu adalah rasa takut yang ia bernilai syirik. Ya, kita bacakan dalil-dalil yang menjelaskan tentang khauf. Dalil yang pertama yang menjelaskan bahwasanya khauf atau rasa takut itu adalah ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ahu." Sesungguhnya yang demikian itu adalah syaitan. Syaitan yukhawwifu awliya'ahu. Yang mana syaitan itu adalah mereka senantiasa menakut-nakuti pengikutnya. Maksudnya pengikutnya adalah pengikut syaitan. Jadi syaitan itu mereka menakut-nakuti orang-orang yang melakukan maksiat. Orang-orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan kesyirikan. Jadi syaitan menakut-nakuti manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhafuhum." Janganlah kalian takut kepada syaitan tersebut. Jadi dia takut-takuti dengan syaitan dengan apa? Terkadang syaitan menakuti kita dengan takutlah kalian kepada penghuni kubur. Takutlah kalian kepada, apalagi contohnya, bahayanya akan menimpa kalian seandainya anak-anak kalian lahir, nanti akan diganggu oleh jin, kata mereka. Maka apa? Maka pakailah azimat ini, pakailah yang begini, pakailah yang begitu dan seterusnya. Kemudian apabila seseorang berjalan di suatu tempat yang menakutkan, maka syaitan membisikkan, hati-hati, tempat ini adalah tempat yang berbahaya. Maka minta tolonglah kepada penghuni tempat ini. Ini contoh bisikan-bisikan syaitan. Maka Allah mengatakan, "Innahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazadahum rahaqo." Ada sebagian manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, ini kondisi orang kafir Quraisy. Kalau mereka pergi ke suatu tempat yang menakutkan, ada sebagian daripada orang kafir Quraisy, mereka minta tolong kepada jin. Apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fazadahum rahaqo." Maka jin tersebut hanya menambah-nambah mereka menjadi takut. Maka ini adalah bisikan syaitan. Jadi syaitan itu ketika kita minta tolong kepada selain Allah, maka syaitan akan menambah-nambahkan dan menjadikan kita semakin takut-takut. Kemudian akhir daripada rasa takut tersebut, kita memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka inti dari ayat ini menjelaskan pada kita, Allah melarang manusia dari takut kepada syaitan. Takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala berarti menunjukkan takut yang terlarang itu adalah takut yang syirik. Tidak boleh seorang takut pada syaitan, takut pada jin, maka menunjukkan khauf itu adalah ibadah. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir." Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. "Wa aqamas shalah wa ataz zakah." Dan orang yang mendirikan solat dan mengerjakan zakat. Jadi sifat daripada orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala.
Mereka beriman, iya. Walam yakhsha illallah. Dan mereka itu sifat orang beriman, mereka tidak takut kecuali Allah. Makanya ini menunjukkan bahwasanya apa? Sifat orang beriman itu takut kepada Allah. Sifat orang beriman itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pemahaman terbaliknya atau mafhum mukhalafahnya itu adalah kalau orang yang tidak beriman, mereka tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyebutkan orang yang memakmurkan masjid adalah orang beriman dan mereka tidak takut kecuali pada Allah saja. Maka maknanya adalah orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala tidak dikatakan orang beriman. Apa maknanya tidak dikatakan beriman? Bisa maknanya dua. Bisa bermakna kalau dia takut pada selain Allah secara totalitas. Sebagaimana kondisinya orang-orang kafir di luar daripada orang Islam, dia takut pada kepada selain Allah secara totalitas. Maka tidak beriman artinya tidak beriman sama sekali. Tidak beriman sama sekali. Jadi dalam ayat ini menjelaskan boleh jadi seseorang keluar daripada Islam atau belum masuk Islam karena dia takut pada selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang Islam yang takut pada selain Allah akan tetapi juga tidak dikatakan beriman. Maksudnya tidak sempurna imannya. Tidak sempurna imannya. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billah." Di antara manusia ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza udhiya fillah, apabila mereka dicelakai oleh manusia, jadi dikata-katakan, kemudian apalagi dicoba oleh manusia atau diganggu oleh manusia dengan keburukan, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabilah, kemudian mereka menjadikan gangguan atau beban atau ujian dari manusia seakan-akan ini adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Maksud ini kata para ulama adalah bahwasanya apa, kita tidak boleh takut kepada manusia kemudian kita menganggap seakan-akan cobaan dari manusia atau gangguan manusia ini adalah seperti azab Allah. Itu menganggapnya adalah sesuatu yang sangat berat sekali. Kemudian menyebabkan seseorang apa? Menyebabkan seseorang tidak melakukan apa? Tidak melakukan ibadah. Misalnya diganggu oleh manusia, wah ini berat. Diganggu oleh manusia, dicemooh oleh manusia lewat di jalan, oh saya enggak mau salat. Kenapa? Manusia mencemooh saya. Apalagi contoh lain, misalnya kita diuji dengan cobaan-cobaan dari manusia. Kemudian kita meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beribadah. Tidak berhukum pada hukum Allah Subhanahu wa taala misalnya. Kenapa? Karena dicemooh manusia. Tidak mengenakan jilbab karena dicemooh oleh manusia. Tidak apalagi. Tidak mau dikatakan oh Anda bukan orang yang sukses. Oleh karena itu sekalipun harta haram kita usahakan, yang penting dikatakan kaya. Yang penting dikatakan sukses. Ada orang yang takut daripada cobaan manusia. Takut daripada cobaan manusia atau cobaan dari manusia. Sehingga apa? Sehingga seseorang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasa takut yang seperti ini, takut kepada manusia yang seperti ini adalah takut yang apa? Takut yang masuk ke dalam kategori dosa besar. Masuk ke dalam kategori dosa besar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.